Ya Allah, permudahkanlah segala. Hei, lagi mana? Tak kau? Hei, aku tak nak lagi. Oh, dah lagi. Pusok boleh nama. Saja ni, aku kata. Duk malah sikit ni. Duk? No, urusan tu. Tak apa, kau tengok dulu demo duk. Duk, pandang kau nak interview pun ni. Interview? Oh, tu yang ni. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan aku hari ni. Oh. Kau nak apa ni? Kau nak apa ni? Malu lah kau nak interview ini ni. Oh. Apa? Oh, bereh, siaplah apa. Hebat sangat demo. Oh. Apa? Kau nak apa mana-mana sosial aku tu. Lon ni, trend lon ni. Trend lon ni. Doa je kena kena ambil status. Pula dah. Oh. Kena ambil status. Kalau tak ambil status tak boleh. Tak boleh, tak ikut trend lah kata. Oh. IG ada, Facebook ada. Tak puh rugi lah. Oh, doa ni kena puh lah. Ikut trend ni. Oh, trend lon ni. Tapi, Oh, kau boleh tengok macam mana ikut trend tu kan? Apa-apa? Memanglah ramah. Kau tak nak fikir lah. Memang ramah ke buat lagu tu tak. Cuma kau jadi mikir lah. Apa? Yalah, dia duduk puh dah status Facebook lah, status WhatsApp lah. Ni lah media sosial ni tak. IG lah. Kat IG banyak kau tengok. Tapi, tak tahulah. Semuanya bag ke tak? Satu. Lepas tu doa ni sebenarnya orang paling abdul ya. Tekor yang mau semaya tu. Tekor yang mau semaya tu paling doa paling abdul ya. Tekor yang mau sujud tu waktu tu tu, tu paling dekat tu. Yang mau nak doa dengan Ta'ala. Ni doa pun kat start tu. Tak tahu ada Allah Ta'ala lah. Tak kata kau kawin sendiri pun. Ha, mungkin lagu tu lah. Cuma kau kawin apa je lagu tu lah. Doa bukan main lagi. Ya Allah permudahkanlah urusan aku. Kalau rezeki aku molek tak ada masalah. Cuma dia kata lebih abdul lagi. Lebih molek lagi ya. Bila mana? Bila kita dekat dengan Allah Ta'ala. Tekor kita sujud tu. Tak kita lepas maya tu. Sebab apa ada hadis Nabi kan, Nabi ayat. Orang yang paling sombong atas dunia ni, lepas maya tu tak doa. Tu orang paling sombong. Oh, kawan tengok trend lawan ni tu kawan ikut. Oh, jangan. Kita nak ikut trend ni, ada tikau boleh ikut, ada benda kita boleh. Tak boleh ikut. Oh, okey. Kita tengok tepat lah, kita tengok pok dia juga. Kena ikut ni. Jangan lagi tu. Betul kat dia maya tu. Doa ikut media sosial tapi maya doa tu. Oh, bukan dia lagi tu. Dia bukan main dia. Bagus doa dalam masalah. Doa tu bagus. Cuma kena betul lah sikit banyak. Sebab apa kawan? Kawan pun tak tahu mana pun. Cuma sekadar kata tengok yang muduk kusyuk tu dah. Kawan tegur mana boleh boleh kawan tegur. Sebab apa kata Nabi, balighu anni walau ayat. Sampaikan daripada aku walau sepatu ayat. Jadi kawan tahu benda tu molek. Tapi nak betul nak lebih molek lagi untuk demo. Lebih aktor lagi. So, macam kata Nabi ya, balighu anni walau ayat. Sampaikan daripada aku walaupun sepatu ayat. Jadi kawan nak betul tu ke arah lebih baik lagi. Mana tahu demo buat berterus siap amalan demo. Ni pahala. Kalau demo tak jawab tak aku kok. Betul lah, bak, lo ni ramadhan kau tengok. Kau pun jadi terikut doa kepada sosial ni lo. Apa? Boleh ada tak ada masalah. Kita doa kepada orang lain tak ada masalah. Boleh je nak puh ada masalah. Cuma kata nak lebih baik lagi, nak lebih afdal lagi. Kita doa lah ketika kita sujud tu. Sebab apa? Waktu itu yang paling afdal kita doa dengan Ta'ala. Waktu kita sujud, waktu kita semayang. Sujud ada moyak. Betul kot ada moyak tu. Bukan main dah puh-puh tak main. Semayang berdoa ugi pun. Sebab semayang rukun Islam. Kau, dia kepada kawan interview macam ni. Mungkin siap-siap bakal baju ni. Dia pemuka dia permudah kairus dan emak. Terima kasih, terima kasih. Gimana gimana pandangnya? Tak ada, cari sukses. Tadi, tadi. Oh, sukses pun dulu? Oh. Oh, aduh. Boleh, boleh. Oh, sukses hidup pula untuk ni. Oh, hidup.